Oke. Ini kita lagi ngecek Avanzanya, kondisinya seperti ini. Lanjut aja, kita langsung buka lah, tutup olinya. Kok ada kerak-keraknya kayak gini ya, Lur ya. Nah, kalau yang kayak gini nih biasanya saya agak menghindari yang kondisi seperti ini. Jadi ini kita lanjut ngecek yang bawah kolong juga sama, ada bocor-bocor walaupun kilometer masih 90.000. Kopling juga berat seperti ini. Waduh. Setirnya kita lihat yo. Lah, ini door trimnya seperti ini, setirnya itu halus kayak gagang pintu lah gitu loh. No, halus toh. Lagi ini karena lama dikerukup, jadi biar nggak apek dalamnya nih. Sekalian tips buat teman-teman semua, kap mesin dibuka seperti ini biar nggak ada tikus, karena ini udah 1 bulan nongkrong kan gitu ya. Terus dalamnya itu kalau bisa kaca-kaca dibuka biar udara yang di dalam tidak terperangkap terlalu lama, agar tidak ada jamur-jamur, terus baunya nggak apa kayak gitu teman-teman. Jadi memang harus dibuka jendelanya seperti ini nih, 1 bulan udah nongkrong. Kemungkinan nanti diambilnya konfirmasi itu pertengahan puasa, mendekati lebaran baru diambil mobil ini. Makanya mungkin sudah 3 bulanan lah masih di sini. Jadi kita caranya adalah dipanasi sekitar 2 hari sekali atau 3 hari sekali, kemudian dibuka seperti ini biar udaranya bergantian teman-teman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau berburu mobil, mau ngecek Avanza Veloz lagi, hampir sama seperti ini, 2013 tapi sudah airbag, platnya lokal, warnanya silver. Nah, terus juga ngecek yang Avanza G Luxury, warnanya silver juga. Ini pesen udah beberapa bulan yang lalu, sekitar 1 bulanan lah kita belum dapat. Kemarin kita mau ke Jakarta segala macamnya, ternyata juga mobil yang di Jakarta itu pada laku. Sekarang kita mau ngecek ke wilayah utara dari Solo ya. Ke arah utara, ngetol, mungkin sekitar 1 jam setengah baru sampai sana. Oke, lanjut perjalanan. Kita lagi istirahat sebentar di rest area sini ya teman-teman. Ini kita istirahat sebentar, kemudian lanjut lagi perjalanan. Kurang lebih sama masih 30-40 menit lagi lah kita sudah sampai di lokasi untuk melakukan pengecekan velosnya. Mudah-mudahan velosnya dalam kondisi oke ya. Cepet lagi mas, busan mas, tutup olinya, gak kuat tangan aku, tangan kiri ya. Oh iya, kira masang gak ya? Ngurung madang ya. Aduh, wah, mak jreng. Mak jreng. Misi. Apa urutnya mas? Sakit di hidupnya pak.
apa nih? Oke, jadi kita sudah ngecek unitnya yang kilometer 90 ribuan. Informasinya kan seperti itu dan terteranya memang di speedometernya begitu ya. Tapi teman-teman bisa ngelihat setirnya kok ya kayak jalan tol gitu ya, mulus gitu. Terus berikutnya ya kondisi bodi itu baru perbaikan bodi, banyak bodi yang di sol-sol gitulah. Ya pengerjaannya juga kurang-kurang oke. Terus ya pertama kilometer yang jelas bisa mungkin 3 kali lipatnya lah. Makanya ya udah kita lanjut untuk pemeriksaan yang lain. Kopling juga berat kayak gitu-gitu. Intinya mobilnya kalau menurut saya ya belum masuk di kriteria kita. Sekarang kita mau ngelanjut cek unit yang kedua. Ini Avanza-nya Avanza G ya. Nah, ini kondisinya seperti apa nanti dilihat aja. Karena nanti ini perjalanan kurang lebih 1 jam setengahan. Jadi sampai sana mungkin sudah malam. Karena ini sudah jam 4:30. Jadi ya agak gelap-gelapan nanti mainnya. Sekarang kita lanjut dulu untuk melakukan pengecekan unit yang kedua. Ini kita lagi ngecek Avanza yang kedua ya. Ini lanjut aja kilometernya lagi 40 ribuan. Ini kondisinya seperti ini. Lah kalau ban ya masih tembus-tembus ya kayak gini. Kita piringan cakram juga kita cek untuk memastikan kilometernya asli apa tidak. Lah kayak gini nih teman-teman ya. Kalau memastikan kilometer rendah atau tidak. Tapi kalau dari apa yang kita temukan di unitnya, ini kita lagi pikir-pikir lagi nih kayaknya. Harus mikir 2 kali sampai 10 kali ya. Dengan kondisi yang low kilometer tapi kondisinya seperti yang kita temukan ini. Kita nggak jelek-jelekan barang tapi sepengalaman saya kalau kondisi seperti ini ya. Ya gitulah ini teman-teman pasti udah tahu ya. Cek bagian nah, ini kita lagi cek-cek untuk mencari mencari ini tempat-tempat tertentu yang bisa kita trimnya, handle-nya seperti ini lah kita cek-ceknya seperti ini ya teman-teman ya. Buat mastiin kondisinya bagus apa enggak. Harapnya segini kan sing kepasang wheel 2014 sing paling sing paling